antusias warga sekitar rumah Hakim Jamaluddin, Pengadilan Negeri Medan yang menjadi korban pembunuhan tampak dipadati oleh masyarakat sekitar yang ingin secara langsung melihat suasana rekonstruksi pembunuhan berencana tersebut yang ternyata didalangi oleh sang istri korban sendiri. Warga yang tampak terbawa suasana ikut meneriaki saat pelaku turun dari mobil yang tiba di tempat kejadian perkara. Diketahui sejauh ini sebanyak 54 adegan telah diperagakan oleh pelaku dari total keseluruhan sebanyak 77 adegan. Untuk persiapan rekonstruksinya ini kita sudah melakukan pengamanan terhadap dari Sabara, dari Polresta maupun dari Polda. Karena ini akan dilaksanakan rekonstruksi pelaku yang sekaligus dengan saksi-saksi dari keluarga. Ada berapa personil kita siapkan, Pak? Ada lebih kurang 300 personil di sini kita siapkan untuk pengamanan. Di area kita ada berapa titik, Pak? Dari Jalan Eka Warni masuk ke Jalan Aswad, termasuk di depan rumah yang nanti sudah dilakukan polis. Lalu lintas gimana, Pak? Lalu lintas dia di Jalan Eka Warni sama Jalan Aswad. Sudah dilakukan pengalian atau apa? Nah, nanti kalau di sini kita tidak lakukan pengalian arus karena memang hanya di TKP-nya aja akan ada keramaian masyarakat untuk yang menonton. Dari Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, salam Tribrata.